sebelum pengecatan dasar, alangkah baiknya diamplas dulu dengan grit 80. Setelah pengamplasan selesai dan dibersihkan dalam dengan menggunakan lap kering, dilanjutkan dengan pengaplikasian cat dasar. Ini dinding yang udah diaci ya. Cat dasar di sini saya menggunakan jotun alkali dan saya mengaplikasikannya dengan dikoas ya, biar hasilnya rata. Tahap pertama kita koas secara horizontal atau mendatar. Diusahakan ini rata ya, sebab ini adalah dasar dari finishingnya nanti. Ini adalah teknik dasar pengecatan ya, dan ini hasil yang sudah beres di cat dasar, sudah menutup pori-porinya. Kita tunggu kering selama 3 jam, dan setelah kering saya menggunakan roll buat finishingnya, bisa roll kecil atau roll besar, tapi dengan cara rollernya ditarik dari atas ke bawah ya. Ini cara pengaplikasiannya. Kalau tadi pengoasannya dari pinggir, dan cat dasar pakai kuas dari pinggir, dan ini finishingnya tarik dari atas ke bawah ya. Dan informasi yang sangat penting, yaitu dalam pencampuran cat diusahakan airnya jangan terlalu banyak, bukan ngirit, banyak itu malah jelek. Bisa double 4 kali 5 kali, kalau kental kan 2 kali udah beres. Ini saya finishing pinggirannya guys. Oh, demikian dulu teknik dasar pengecatan buat pemula, dan ini dia hasilnya setelah kering total 24 jam. Dan saya finishing menggunakan jotun juga yang